Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Apa ba'an? Baik. Saya akan coba jelaskan tentang kompetensi guru, peluang dan tantangannya di era revolusi industri 4.0. Saya kira ini penting untuk kita coba bicarakan bersama, karena suka tidak suka era revolusi industri 4.0 ini harus kita hadapi bersama. Apalagi sekarang kita menghadapi abad 21 yang satu sisi menjadi tantangan, tetapi pada sisi lain juga bisa menjadi sebuah peluang bagi kita sekalian, terutama para guru ini. Sehingga kemudian guru-guru diperlukan, diupayakan memenuhi persyaratan-persyaratan kompetensi untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini atau abad ke-21 ini. Pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, lalu kemudian di breakdown pada PP nomor 19, PP nomor 32 dan seterusnya, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Saya ingin membahas yang terakhir ini tentang kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa pendidik profesional itu implikasinya ada dua. Yang pertama, bekerja karena Allah. Lalu kemudian yang kedua, pekerjaan itu harus dilakukan oleh ahlinya. Pada konteks yang kedua ini, karena pekerjaan itu harus dilakukan oleh ahlinya, maka seorang guru yang profesional mendapatkan satu kali gaji pokok dari kompetensi yang dimilikinya melalui uji kompetensi itu, melalui kemudian sertifikasi, sehingga kemudian berimplikasi pada persoalan salary, bahwa dia mendapatkan tunjangan satu kali gaji pokok. Tetapi tentu saya juga berkali-kali menyampaikan bahwa ketika kita menerima rezeki salary itu adalah implikasi juga dari bekerja itu karena Allah. Sehingga yang dicari adalah keridhaan Allah, bahwa kemudian kita bekerja karena Allah kemudian ada implikasi rezeki. Ya tentu semata-mata itu sebuah konsekuensi saja, tetapi sejatinya kita bekerja karena Allah. Dan ini yang diperlukan pendidik-pendidik, guru-guru yang profesional. Lalu karakternya seperti apa? Karakter guru yang profesional itu hati yang lapang dan ikhlas, bekerja berangkat dari cinta, bukan karena keterpaksaan. Lalu kemudian yang kedua, ridha Allah yang dituju, jelas tadi saya sampaikan. Lalu kemudian yang ketiga, integritas pribadi, tanggung jawab, disiplin, energik, learning to know and to do, dan obsesi untuk menjadi guru profesional, learning to be the best. Dan yang terakhir tentu karakter guru ini adalah komitmen. Dia bersepakat dengan apa yang ada di dalam hatinya, lalu kemudian berkomitmen dengan baik ketika dia melakukan pekerjaannya. Pendidikan kita dan daya saingnya, ini pernah saya sampaikan juga bahwa dampak hasil pendidikan dapat dilihat dari Global Competitiveness Index. Ini dampaknya dari apa yang kita lakukan, termasuk oleh guru dalam bidang pendidikan itu. Hasilnya, GCI Indonesia memang ada kecenderungan naik dibandingkan dengan kondisi 10 tahun yang lalu. Misalnya tahun 2008 kita berada pada peringkat ke-55, dan pada tahun 2018 menjadi peringkatnya naik ke-45 dari 140 negara. Tentu kita berupaya
posisi yang di tengah itu harus terus merangkak naik, sehingga seiring atau sebanding juga dengan negara-negara lain dari sisi kompetitifnya. Lalu kemudian untuk menghadapi era revolusi industri ini atau abad ke-21 dan problem-problem yang dihadapi oleh guru, oleh pendidik kita, maka kemudian Dirjen GTK melakukan solusi dengan 5 potensi dasar. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis yang harus dilakukan oleh guru. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Ini era disrupsi, ini era revolusi industri 4.0, sehingga kemudian guru harus kompetitif, guru harus inovatif, harus kreatif. Kalau tidak, dia akan ditinggalkan oleh pengikutnya, oleh gurunya, oleh zamannya. Sehingga kalau Prof. Renal Kasali mengatakan, inovasi itu sejatinya kejam, karena inovasi akan membunuh dalam tanda kutip sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang out of date yang sekarang ini terjadi gitu misalnya. Sehingga kalau kita tidak melakukan inovasi, kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu guru-guru harus kreatif, guru-guru harus inovatif, terutama dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah atau di kelas. Bekerja sama tentu, berkolaborasi, dan juga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah percaya diri. Kemudian Dirjen GTK juga mengeluarkan solusi dengan 5 potensi dasar, yakni pola pelatihan berbasis kebutuhan. Kebutuhannya apa, diinventarisir, lalu kemudian pelatihannya disesuai dengan kebutuhan yang ada di kita. Program peningkatan tensi pembelajaran PKP, lalu kemudian tukar pengalaman melalui KKG atau MGMP. Pola yang berikutnya adalah polanya 5 in pelatihan dan 3 on penerapan dengan jumlah jam 82 jam dan materi lengkap. Saya kira forum-forum ini perlu dilakukan dan diikuti oleh guru-guru kita. Ya, kalau kita tidak bisa misalnya karena sesuatu dan lain hal tidak bisa mengikuti in-house training, seharusnya ini juga penting dilakukan, workshop, seminar. Yang tidak kalah pentingnya juga kita bisa mampu memanfaatkan secara optimal forum KKG, forum MGMP ini untuk tukar pengalaman. Media pembelajaran, proses-proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa kita sharekan kepada yang lain di forum KKG atau MGMP ini. Lalu kemudian tadi disebutkan pola 5 in pelatihan bagi guru-guru yang sudah dilatih, lalu kemudian dia transfer, dia pindahkan, dia latih juga guru-guru dalam konteks penerapan nyata di kelas, di sekolah-sekolah yang lain untuk berbagi. Kemudian ada 2 karakter yang harusnya ini berkelindan pada kita ini. Ada karakter moral, ada karakter kinerja. Karakter moral ini harusnya berpengaruh juga pada persoalan kinerja. Misalnya, aspek moral, iman dan takwa, integritas, kejujuran, empati, welas asih, keberanian, loyalitas, dan lain-lain, itu berkelindan, berkorelasi kinerjanya dengan kerja keras. Jadi orang yang bermoral, iman, takwa, dan seterusnya itu, kinerjanya adalah kinerja kerja keras, bukan orang-orang santai. Kegigihan, rasa ingin tahu, disiplin diri, tanggung jawab, tepat waktu, dan kepemimpinan, serta yang lainnya. Jadi ada 2 hal antara moral dan kinerja ini saling berpengaruh. Ada hubungan resiprokal antar keduanya. Jadi tidak kemudian antara moral dan kinerja ini sebagai sesuatu yang terpisahkan. Lalu apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0 ini? Istilah revolusi industri atau RI atau Industrial Revolution diperkenalkan oleh Arnold Toynbee dalam bukunya yang berjudul Lecture on the Industrial Revolution pada tahun 1884, yang itu ditandai dengan revolusi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Era revolusi industri 4.0 ini membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin
terikat satu sama lain, namun perlu melakukan berbagai tatanan kehidupan baru. Jadi antar satu bangsa dengan bangsa yang lain itu tidak bisa dia berdiri sendiri. Selalu saja ada kaitan global antara satu bangsa dengan bangsa lain. Krisis satu bangsa itu juga akan berpengaruh kepada bangsa yang lain. Kemudian revolusi industri 4.0 ini karakternya adalah lompatan eksponensial, bukan linear, tetapi terjadi lompatan-lompatan yang kadang tidak bisa diprediksi sekarang ini. Dalam teknologi digital sangat cepat transformasi pada sistem produksi, manajemen, tata kelola ini juga mengalami perubahan tentunya sebagai dampak dari teknologi digital tadi itu. Percepatan perubahan, lingkup perubahan, dampaknya terhadap sistem juga ini akan terjadi. Berbagai aktivitas yang dilakukan di dunia nyata sekarang ini bergeser ke dunia maya. Pelayanan, kemudian aktivitas sekarang ini tidak bergantung pada persoalan bagaimana kita bertemu di tatap muka, tetapi bergeser pada dunia maya. Lalu apa dampaknya era revolusi 4.0 ini? Dampak pada bisnis, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat misalnya. Dampak pada bisnis, pada sisi penawaran, industri menggunakan teknologi baru terjadi disrupsi. Disrupsi itu musuh kita tidak kelihatan, dan musuh kita adalah diri sendiri. Oleh karena itu tadi, tidak boleh berada di zona nyaman dan harus melakukan inovasi. Dan kemudian pada sisi permintaan terjadi perubahan disebabkan oleh perubahan dalam perilaku konsumen. Konsumen sekarang tidak harus datang ke satu toko, ke satu tempat, tapi cukup dari rumah. Itu pola perilaku yang berubah. Dan kemudian dampaknya pada pemerintahan, masyarakat mudah melakukan aktivitas terkait kontrol terhadap kebijakan dan program pemerintah. Tidak harus menunggu laporan dari anak buahnya, yang kadang tidak sama dengan kondisi realitas. Dan pemerintah juga dapat meningkatkan kontrol terhadap penduduk dan infrastruktur secara digital dengan cepat. Saya pernah menyampaikan dalam tulisan saya, pemerintah tidak boleh kalah pelayanannya oleh lembaga swasta. Misalnya pelayanan publik yang dilakukan oleh JNE, JNT atau TIKI yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat langsung sampai ke rumah, tidak usah datang ke kantor. Misalnya pelayanan KTP, pelayanan KK dari ujung misalnya satu daerah untuk datang ke pusat pemerintahan untuk buat KTP, KK, lalu kemudian sampai di sana tidak bisa jadi, padahal itu sangat diperlukan, tidak jadi pada tepat waktu misalnya, antri dan seterusnya. Kenapa tidak dengan menggunakan di era revolusi industri 4.0 ini dengan digital, kemudian dengan virtual, dengan memanfaatkan teknologi informatika secara cepat, orang bisa memesan dari rumah lalu kemudian hasilnya bisa diberikan dalam waktu cepat dan diantarkan ke rumahnya masing-masing. Tidak boleh kalah dengan lembaga swasta. Ini saya kira tidak bisa terhindarkan di era revolusi 4.0 ini. Dan kemudian apa-apa pada kehidupan masyarakat, identitas bahkan privacy sulit dijaga. Juga terjadi perubahan dalam pola konsumsi, waktu bekerja dan bagaimana mengembangkan karir berubah secara signifikan. Sekarang ini rasanya sulit untuk membedakan mana wilayah privacy, mana wilayah publik. Kadang seseorang mempublish wilayah privacy pada wilayah publik, sehingga semua orang tahu posisi dia sedang apa, di mana, dan seterusnya. Ini dampak dari sisi kehidupan masyarakat kita. Lalu kemudian, tuntutan revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 adalah pertama, keunggulan kompetitif secara nasional dan regional banyak ditentukan oleh kemampuan mengelola peluang sebagai dasar pembuatan kebijakan, termasuk pada sektor pendidikan. Ya, sekarang ini tidak hanya komparatif, tetapi keunggulan kompetitif ini juga sangat ditentukan, terutama sektor pendidikan. Ketika kita mencanangkan diri tidak boleh kalah dengan bangsa lain. Kunci untuk memperoleh keuntungan dari era ini terletak pada kemampuan berkompetisi,
baik secara makro maupun secara mikro sumber daya insani kita ini supaya lebih kompetitif. Lalu yang ketiga, paradigma pembangunan tidak hanya aspek ekonomi dan fisik, namun harus berfokus pada pembangunan sumber daya insani yang handal, memiliki kemampuan berkompetisi dan berkarakter, berakhlak. Karakter ini penting. Ya, jangan sampai kemudian kita yang mengklaim diri sebagai bangsa yang berlandaskan teologis tapi kalah dengan bangsa-bangsa lain, misalnya Amerika, Eropa, yang kadang memisahkan antara agama dengan negara, tetapi kemudian karakter ini, akhlak ini dijaga dengan baik. Ya. Kemudian SDI berkualitas di era revolusi industri 4.0, pendidikan sangat bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDI. Saya berkali-kali menyampaikan ada korelasi antara sumber daya insani dengan kualitas pendidikan. Pendidikan berkualitas akan berpengaruh pada sumber daya insani yang berkualitas pula. Demikian juga sebaliknya. Jadi ada hubungan resiprokal antar keduanya. Lalu pendidikan yang seperti apa yang ingin kita lakukan? Diperlukan penerapan konsep yang tepat dalam menyelenggarakan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya insani yang dapat beradaptasi pada era revolusi 4.0. Kualitas itu ditentukan paling tidak oleh tiga hal. Pertama, faktor-faktor pendukung, misalnya sarana dan prasarana, lalu kemudian proses belajar dan lembaga pendidikan. Proses belajar ini saya kira menjadi stressing kita, karena dulu kita pernah melakukan pendekatan input oriented dan macro oriented, tetapi ternyata dinilai tidak tepat karena sejatinya kita harus menggunakan pendekatan proses belajar ini, karena output atau outcome sangat bergantung kepada proses yang kita lakukan. Kemudian pendidikan untuk menyiapkan SDI di era revolusi 4.0 perlu perubahan substansial. Perubahan substansial itu terjadi misalnya pada kurikulum yang memberikan bekal-bekal kemampuan peserta didik yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pada era revolusi industri 4.0 ini. Karena kurikulum itu adalah miniatur dari kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Jadi kalau kemudian masyarakatnya berubah, kurikulumnya tidak berubah, maka peserta didik kita begitu keluar dari lembaga pendidikan tidak siap menghadapi realitas masyarakat yang sudah berubah. Kurikulum diarahkan pada pengembangan kecakapan host dan kecakapan abad 21. Nanti akan saya jelaskan kira-kira apa yang diperlukan di era industri 4.0 ini dan abad 21 ini. Ini ekspektasi pendidikan pada era revolusi industri 4.0, ada host, kemudian kita menghadapi abad 21, dan nanti ada AI, lot, BD. Nah, nanti kita jelaskan juga. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan host dan hots nanti ya. Data terkait permintaan host pada era revolusi industri 4.0 adalah permintaan terhadap kecakapan tenaga kerja dikategorikan ke dalam 5 kategori, yaitu rutin kognitif, non-rutin manual, dan rutin manual yang dapat dikategorikan sebagai kecakapan tingkat rendah atau lower order skill loss, dan non-rutin interpersonal serta non-rutin analitik yang dikategorikan sebagai host high order skill, yang kalau kita meminjam istilah yang digunakan oleh taksonomi Bloom of thinking skill, itu dimulai dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, kemudian creating. Itu jadi teori piramidnya. Creating itu yang paling tinggi. Kemudian kecakapan abad 21 yang diperlukan adalah kecakapan belajar, learning skill, kecakapan literasi, dan kecakapan hidup. Ya, jadi ada learning skill, literacy skill, dan life skill. Apa yang dimaksud dengan kecakapan belajar untuk menghadapi abad 21 ini? Proses kecakapan belajar, proses mental yang menuntut peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja modern dan meningkatkan kecakapan itu. Lalu kemudian kecakapan literasi. Kecakapan terkait bagaimana memanfaatkan sumber informasi
dan informasi aktual melalui penggunaan teknologi informatika khususnya internet, sehingga dapat membedakan antara informasi yang benar dapat dipercaya dan yang tidak benar. Ini penting untuk menyaringnya. Walaupun yang sering saya sampaikan, kita sekarang memang menghadapi juga era post-truth yang truth-nya bukan truth sesungguhnya. Semua sangat bergantung kepada interpretasinya masing-masing. Dan sekarang sulit untuk membedakan mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Di situ kemudian diperlukan kecakapan literasi itu. Kecakapan hidup, kecakapan yang bersifat tak kasat mata, namun diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait kecakapan personal maupun kecakapan profesional. Itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian, kecakapan hidup abad 21 di bidang kecakapan belajar diperlukan upaya berpikir secara kritis, problem solving, kecakapan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi semangatnya adalah semangat solusi. Ini yang menjadi ciri untuk berpikir kritis itu. Kecakapan berpikir kreatif, inovatif, kecakapan berpikir di luar kungkungan tradisi, out of the box, dan melakukan inovasi. Lagi-lagi kata kuncinya adalah inovasi. Kecakapan berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Kecakapan berkomunikasi, kecakapan berbicara dengan orang lain. Hal ini juga penting, komunikasi, supaya kemudian tidak terjadi miscommunication. Kemudian, kecakapan abad 21 di bidang literasi meliputi literasi informasi, memahami fakta, data, statistik, dan bagan serta diagram. Literasi media, memahami metode-metode serta di mana informasi itu dipublikasikan. Literasi teknologi, memahami mesin pengolahan informasi, aplikasi komputer, dan pemrograman. Ini sangat penting untuk dilakukan juga oleh guru-guru kita. Lalu kemudian kecakapan hidup ya, untuk menghadapi abad 21, fleksibel dalam melakukan pekerjaan, tidak kaku. Kepemimpinan, mampu memotivasi tim dalam mencapai tujuan. Teamwork, itu penting. Ya, maju bersama atau bersama-sama maju. Jadi jangan sendirian. Di situ kemudian diperlukan kepemimpinan kolegial itu. Kolektif, berinisiatif, berprakarsa, punya strategi dan bekerja, kemudian membuat perencanaan sendiri, produktif, efisien dalam melakukan pekerjaan. Ya, efektif dan efisien itu pasti ketika kita bicara persoalan manajemen, termasuk persoalan manajemen pendidikan menghadapi era revolusi industri 4.0 dan abad 21. Berkecakapan sosial, mampu bermitra, saling menguntungkan dengan pihak lain. Ini perlu. Kemudian hal-hal lain tentu kita yang paling penting, bagaimana mampu beradaptasi dengan era baru ini, era revolusi industri 4.0 dan abad 21 ini, kemudian memanfaatkannya dengan baik sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan. Tetap semangat, mudah-mudahan kita bisa berselancar, guru-guru kita menghadapi era revolusi industri 4.0 ini dan juga abad ke-21. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.